Saya pagi ini mau ke Benteng Top Kape bersama rombongan nih. Halo, assalamualaikum. Salam. Saya ingin mengajak Anda untuk jalan-jalan ke Turki, kemudian melaksanakan ibadah umroh. Harganya tentu lebih murah jutaan rupiah jika berangkat dengan travel. Dan ini bukan umroh backpacker atau umroh murahan, tetapi ini umroh terjangkau. Bagi Anda yang berminat, silakan hubungi nomor di bawah ini. Assalamualaikum. Masya Allah. Calon jemaah umroh semua ya. Nah, sampai sini. Bismillah, Allahu Akbar. Jika Anda ingin umroh secara murah, namun Anda tidak berani umroh mandiri, tidak mau umroh backpacker, tidak mengerti umroh visa transit, insya Allah saya ada rombongan umroh secara mandiri. Namun ini bukan umroh backpacker, ini umroh dengan harga yang terjangkau. Ada hotelnya, ada cateringnya, ada transportnya, ada name tag-nya. Dan hotelnya tidak jauh-jauh amat, palingnya sekitar 12 menit, 10 menit sudah sampai ke Haram. Jika Anda berminat, silahkan hubungi nomor di bawah ini, siapkan paspornya, siapkan duitnya, langsung daftar ke nomor ini. Saat ini saya bersama rombongan datang ke Warung Indonesia di Istanbul. Menurut saya pilih sate dan teman-teman bebek madura. Saya ingin juga mengajak Anda untuk membadal hajikan atau membadal umrohkan orang-orang yang Anda sayangi yang semasa hidupnya mereka belum pernah berhaji dan umroh. Insya Allah nanti teman-teman di sini akan melakukan badal haji dan badal umroh. Silakan kontak nomor di bawah ini. Dan kita nanti akan di kapal sekitar 25 menit. Jadi selama di kapal tidak boleh berada di dalam mobil. Kemudian kita bisa makan dan minum karena di kapal ada disediakan restoran kecil. Tonton juga perjalanan saya menjumpai saudara-saudara muslim di belahan dunia lainnya. Take a critical baby and... Ini harganya 300 kina. Islam di desa ini masih mengkonsumsi babi. Hanya di channel Andi Madinah. Jangan lupa like, subscribe, dan pencet tanda lonceng. Tahun ini saya ada rombongan haji tanpa antri. Jika Anda ingin bergabung, silakan hubungi nomor di bawah ini. Kemudian sebaiknya pendaftaran sebelum bulan Ramadan.